Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel Kampung Isanu. Masih bersama Kang Krisna, guys. Kali ini Kang Krisna mau ngajak teman-teman semuanya, pecinta bonsai, penghobi maupun teman-teman yang lagi ngulik-ngulik bonsainya. Khususnya untuk para teman-teman pemula, ini Kang Krisna ada bahan bonsai loa. Ini ruwet tepol ini, guys. Ini untuk teman-teman pemula ini. Dulu saya juga kebingungan, guys. Namun tetap belajar, diamati. Lama-lama insting itu bergerak dengan sendirinya. Untuk teman-teman pemula yang suka bonsai, tetap semangat. Oke. Kahanannya seperti ini, guys. Ya. Nah, ini sebaiknya di los terus apa kita kurangi cabangnya? Karena cabangnya ini banyak banget, tumbuh cabang-cabang, tunas-tunas yang baru juga ada ini, guys. Seperti ini, guys. Ya. Banyak sekali. Yang pertama yang harus kita lakukan, satu, pengurangan cabang, khususnya cabang yang nantinya tidak kita gunakan. Yang kedua, sebelum memotong cabang, ini kita lihat gerak dasarnya. Yang kemarin sudah dikonsep, mungkin tinggal meneruskan yang belum dikonsep dulu. Gerak dasarnya seperti apa? Mau formal atau informal? Mau miring atau mau ya kesukaan teman-teman? Untuk ini, program gerak dasar dari Kang Krisna ini bonsai doyong, guys. Gak miring ke kiri nanti. Ini rencana sebagai topnya di sini, guys. Ya, kelihatan ya, itu sebagai ujungnya, itu sebagai topnya. Nah, setelah kita mengetahui gerak dasarnya, maka kita harus menentukan, yang ketiga, menentukan cabang yang paling utama, yang paling bagus, yang nanti kalau kita prospek pembesarnya itu bagus. Oke, yuk kita eksekusi bareng-bareng ya. Oke, guys, bahannya seperti ini, guys. Kita eksekusi bareng. Kelihatan ya, ini ada cabang yang kesini. Ini kita biarkan untuk yang paling bawah ini, karena sudah ada ini kita buang dulu. Kemudian yang ke bawah, karena ini nanti topnya ya cukup rendah banget, kita potong, guys. Oke, ini juga kita potong. Yang ini kita biarkan, guys. Tinggal ini ya, guys. Yang ini kita biarkan. Dan ini, guys, cabang paling bawah. Yang ini kita potong karena menghadap ke depan agak bagus. Ini juga kita potong. Oke, guys. Selanjutnya, ini sudah ada cabang yang ke sini, guys. Jalurnya ke sana. Oke, ini kita potong aja. Dan ini juga kita potong. Nah, dan ini ada dua cabang nih.
Ini ya kita pilih yang subur. Kalau ini pertumbuhannya pasti lambat yang ini. Karena sudah seperti ini, kurus, kering. Ini pertumbuhannya lambat. Kalau yang ini kan, yang ini kelihatan basah, subur ya, gemuk. Nah, ini kita potong aja. Oke ya guys. Oke, ini rencananya seperti ini. Selanjutnya, apakah dipotong atau dilos? Ya, kalau cabang-cabang seperti ini, kita los dulu biar tumbuh besar dulu. Ya, semuanya kita los dulu, sekitar nanti nunggu 6 bulan. 6 bulan kita kawat, ya guys. Kita kawat batangnya biar besar. Ya. Ini pokoknya segini guys. Ya, pokoknya segitu. Tingginya sekitar 10 cm guys. 15 cm lah. Nanti dari nol. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.